informasi hari ini, solar check charger controller. Ya, alat ini sebagai pengatur pengecasan HP, pengecasan baterai, kendaraan atau baterai basah atau kering. Ini ada untuk input dari baterai, output dari solar cell, input ke baterai dan ke lampu. Yang atas ini itu indikator baterai. Jadi kalau low atau isi dalam baterai itu rendah, nanti menyala di tengah ini. Kalau overflow itu nanti yang pojok sini, terus kalau full nanti yang sebelah kanan. Untuk yang sebelah sini, ini ada work mode atau mode work. Nah, kita nanti dapat mengatur, udah jelas ya, nggak apa-apa. Nanti kalau pengen jelasnya beli sendiri. Number 0, down to down, link is on next. Nomor 2, link is turn on after shutdown for 1 hour. Dan nanti lampu akan nyala setelah 1 jam dimatikan. Jadi nanti sampai number 7. Nomor 7 pengaturannya, kalau pengen tahu lebihnya silahkan beli untuk keperluan pengecekan baterai. Selain menggunakan solar cell, ini juga menggunakan alternator mini atau pembangkit mini hidro. Biasanya menggunakan kincir air kecil. Jadi alat ini untuk menstabilkan supaya pengisiannya normal, selalu 12 volt dan rentang antara 20 ampere kemampuannya, sampai 20 ampere. Watt voltage-nya 12 sampai atau 24. Tuh. Itu informasi tentang solar cell controller atau penyetabil pengisian baterai yang menggunakan solar cell. Oke, begitu. Kurangnya terima kasih.